deklarasi anti goat. Kami warga klaster Hatari Kabupaten Kutai Timur mendukung Polri yang telah mengungkap dan menangkap para pelaku penyebab hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Polri mengusut tuntas para pelaku penyebab hoax dan ujaran kebencian lainnya sehingga bangsa Indonesia terselamat dari pertikaian horizontal yang dikarenakan munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis maupun agama tertentu. 3. Kami menghimbau kepada para masyarakat Kabupaten Kutai Timur agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu hoax dan tidak mudah mengeser berita-berita hoax kepada orang lain untuk menyelamatkan kota yang kita cintai ini dari isu-isu SARA dan ujaran kebencian sehingga selalu dalam kondisi aman dan kondusif. Sangatta 10 Maret 2018.